Ngerinya aksi penembakan massal di Mall Siam Paragon, Bangkok, Thailand sampai jadi perhatian internasional. Ratusan orang berlarian menyelamatkan diri dari kengerian yang mendadak terjadi ini. Penembakan massal yang terjadi di Thailand menghebohkan dunia. Penembakan massal yang kembali merongrong negeri Gajah Putih tersebut terjadi beberapa hari menjelang peringatan 1 tahun kasus seorang mantan polisi bersenjata pisau dan pistol menyerang tempat penitipan anak yang menewaskan 24 anak-anak dan 12 orang dewasa. Dilansir dari Kompas.com, penembakan massal kali ini menyasar orang-orang di Mall Siam Paragon, Bangkok pada Selasa 3 Oktober 2023. Insiden ini menyebabkan ratusan orang berlarian dari salah satu destinasi belanja utama di ibu kota Thailand tersebut. Aksi brutal oleh pelaku penembakan mengakibatkan 4 korban luka-luka dan 3 orang dinyatakan tewas. Dikabarkan, pelaku penembakan tersebut sudah ditangkap pihak kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Thailand bernama Sreta Thavisin mengatakan kepada wartawan. Polisi sedang mengamankan lokasi kejadian. Situasinya sudah mereda, kata Sreta kepada wartawan seperti dikutip dari kantor berita AFP via Kompas.com. Direktur Pusat Darurat Erawan, Yutana Sretanan menambahkan bahwa 3 orang tewas dan 4 korban luka-luka dalam penembakan di Bangkok ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.